Ibadah korban hari ini tak susah pun dengan ada teknologi yang sangat canggih pada hari ini kan, dan ada banyak tim-tim sukarelawan NGO-NGO yang buat ibadah korban di luar negara yang memudahkan kita sebenarnya. Tapi ada perkara paling besar yang susah kita nak buat, sabar-sabar eh, ialah nak korbankan sifat-sifat jahat yang ada pada kita, dengki, hasad dan suka mengumpat, benci orang, dendam kat orang, kianat orang. Ini adalah satu benda yang sangat susah nak selesaikan, nak dilangsaikan, nak dilunaskan, nak dihancurkan, nak dibuang, disikirkan. Setakat nak korban lembu, saya rasa banyak orang boleh buat. Dan kalau kita berdikit-dikit pun, insyaAllah sampai juga. Tapi nak buang, nak korbankan sifat jahat yang ada dalam hati kita. Sifat jahat yang ada dalam jiwa kita. Dengki, hasad, ini perkara bukan senang, sahabat-sahabat. Bukan semudah itulah. Kita semua lalui perjalanan hidup yang sangat panjang. 50 tahun, 60 tahun, 40 lebih tahun kita dah hidup. Kita nampak dan sekitar hidup kita ada ramai orang macam tu. Mudah-mudahan kita tak macam tu lah tuan-tuan. Maafkan semua orang. Kita diam bukan sebab kita lemah. Kita diam bukan sebab kita tak kuat. Kita diam sebab kita nak cari rahmat Allah, reda Allah. Kita tak nak berbalah. Kita tak balas apa orang buat kepada kita bukan sebab kita penakut. Tapi kita tak balas sebab kita serahkan semua itu pada Allah. Sebab sebaik-baik pembalasan ialah pembalasan Allah. Nampak kan? Kadang-kadang orang tanya saya, Pak Riz, kenapa kau senyap je orang buat engkau? Kan? Ada orang macam tu kan? Dia kata, kenapa kau senyap je orang buat macam kau tau? Orang datang jumpa aku, burukkan kau. Kan? Burukkan marasan kau. Kau tak balas pun. Bagi saya simple je. Kita boleh balas je. Kan? Siapa kuat, siapa lemah, belum tahu lagi. Bila kita balas, baru kita tahulah siapa kuat, siapa lemah. Tapi kita tak balas sebab kita nak serahkan kepada Allah. Sebab sebaik-baik pembalasan ialah pembalasan Allah SWT. Sebaik-baik hukuman ialah hukuman Allah SWT. Hukuman dunia pun tak mampu nak atasi hukuman Allah sebaik-baik seadil-adilnya. Hukuman dunia pun tuan-tuan, kalau dia banyak duit, dia boleh rasuah orang sana, rasuah sini, silap-silap, dan kesalahan itu dipindah pada kita. Kita serah pada Allah SWT. Satu dalam hidup ni sahabat, yang paling susah ni bagi saya kan, ialah sabar. Paling susah, ikut nafsu, ikut marah, ikut geram, kita balas, kita lanyak kan. Tapi mengenangkan bahawa kita ni hamba yang banyak dosa, buat apa nak tambah dosa lagi? Kita nak cari kasih sayang Allah. Maka inilah peluang paling besar bila Allah uji kita, kita kembali pada dia. Bila Allah hantar manusia-manusia dengki, hasad pada kita, kita kembali pada dia. Memang kalau tanya pada hati kecil, kita nak balas ya. Tanya pada hati kecil, kalau dia boleh tumbuk kita, kenapa kita tak boleh tumbuk dia? Saya ingat pesan guru. Apa dia? Kan? Kalau kamu boleh tumbuk orang, orang juga boleh tumbuk kamu. Ingat? Kalau kita, kalau dia ada darah merah, kita pun ada merah juga. Dia pun ada rasa sakit. Bukan... walaupun kalaupun dia boleh sakitkan kita, amin, kita boleh sakitkan dia, tapi untuk apa kan? Adakah melihat orang disakiti itu memuaskan hati kita? Adakah melihat orang jatuh tu kita rasa puas? Melihat orang tewas itu menyebabkan kita rasa puas? Adakah itu yang Allah cipta kita kat dunia ni? Ha kan, so hidup ni kan tuan-tuan kan, kita tak balas bukan sebab kita takut, kita penakut, tidak. Biarlah orang cakap kita penakut, tak kuat dan sebagainya. Tapi bila sampai pembalasan Allah kepada orang yang buat kita tu, kan, itulah sebaik-baik pembalasan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah pada kita semua, insyaAllah. Yang paling susah tuan-tuan, nak korbankan perasaan dalam hati kita, marah, bengang, dendam, kan, tak suka, Nak hapuskan perasaan marah tu. Ini semua datang daripada dunia persilatan, kan. Kita bukan baru nak belajar silat lagi, kan. Kita datang daripada dunia persilatan lama dulu kan tuan-tuan, kan? Guru dah pesan apa dia kan?
jangan tunjuk kita kuat sebab ada ramai lagi orang kuat dan kau tak tahu yang mereka kuat. Faham tak eh? Jangan jangan memandang orang dengan mata kamu. Sebaliknya pandanglah orang dengan hatimu. Kita belajar silat ni bukan untuk bantai orang, untuk belasah orang, untuk petangkan agama kita. Biarlah orang hina kita, tak apa. Maka kita tak payah lagi tunjuk kekuatan yang kita ada. Tak payah tunjuk bunga kita, tak payah tunjuk daun kita, ranting atau batang. Kan? Dan, tapi bila orang kacau agama kita, orang usik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang khianat kepada perjuangan agama kita, di situlah kita akan tunjukkan kekuatan kita sebenar-benarnya.